gue dulu sama Bekti apa namanya casting kan susah banget dapetnya. Ada nggak masa-masanya lo hampir menyerah? Kalau dibilang ada sih banyak. Banyak. Tapi yang paling inget kira-kira perjuangannya apa gitu loh? Gila, kalau aku kan dulu perjuangannya casting gitu kan. Iya. Gitu loh. Lu kan enggak pernah casting. Lu kan nempel doang sama Saskia Gotik. Iya. Gara-gara itu loh. Dibahas lagi. Perjuangannya apa kalau kamu gitu? Banyak misalnya kayak udah punya lagu tiba-tiba enggak diproduserin udah padahal disuruh waktu itu bukan dilabelin ya, udah lama banget. Terus dia udah ngasih duit cuma segitu ya, maksudnya belum buat produksi dia, buat produksi standarisasi banget dan udah buat tapi ternyata enggak dikerjakan. Banyak kayak gitu. Jadi akhirnya lu sempat down seperti itu. Down banget. Tapi sebenarnya selain lu jagonya, lu juga kreatif. Bentar. Ya. Apa sih itu? Coba kreatif sini. Kreatif. Kenapa tulisan ada tulisan-tulisan? Aku coba sini saya. Apa sih? Parah banget kreatif masalah. Coba sini saya. Tulisannya apa sini? Mana? Apa tulisannya? Apa? Kak Bekti jangan banyak ngomong. Parah lo. Parah. Bekti baru baru parah. Lahir tahun berapa kamu? Tahun berapa? Lo. Udah 77 gua lahir. Kenapa gua enggak boleh ngomong? Masa dikata begini Kak Bekti jangan banyak ngomong. Sebentar kita tahan juga kebebasan kreatif. Apa yang membuat kamu menulis ini? Mikrofon. Saya mengganggu. Kenapa mengganggu tadi? Eh kok jawab pindah? Gua keluar dari sini, gua dipitnah. Enggak usah. Bentar. Berarti bukan kamu yang nulis. Berarti yang nulis siapa? Ini? Iya. Wah, provokatir nih. Kabur! Maaf ya sayang. Oke, kita bermain. Oke, tapi sebenernya gini. Apa? Coba. Dia itu dulu sempat banyak lagu-lagu dia tuh di... Ya. Ada yang... baru kasih tahu jangan ngomong. Udah ngomong lagi. Gak apa-apa. Dia punya materi loh. Tahu gue ada materi. Oke, munduran dikit agak kesana ya. Oh, maju banget mau tawuran loh. Jadi tuh lagu-lagunya ini banyak di cover-cover gitu. Ya. Jadi lagu-lagu Batak. Salah satunya lagu apa Bekti yang di cover sama dia? Lagu apa yang kau cover? Apa yang saya? Lagu saya. Coba kau nyanyikan. Iya, coba kau nyanyikan dengan bahasa Batakmu. Pasti bagus itu. Ini campuran sih Batak sama Jawa.